Hi guys, it's me, Tiris. Jadi di video kali ini aku mau review produk terbarunya Wardah, yaitu adalah Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink. So, langsung aja kita ke reviewnya. Oke, seperti biasa, pertama kita omongin packagingnya. Jadi packagingnya itu ya kayak liquid lipstick pada umumnya gitu, dan comes with the box. Aku sendiri lupa ini sama apa beda sama packaging Wardah Lip Ink yang kemarin-kemarin. Aku lupa gitu, nggak tahu sama apa beda, tapi ya packagingnya kayak packaging lipstick pada umumnya gitu, dan ini desainnya minimalis. Oke, lanjut. Nah, si Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink ini dia punya claim yaitu weightless bare lip sensation, fresh matte finish, dan infused with sunflower and jojoba oil. Oke, jadi liquid lipstick ini selain mempercantik juga merawat bibir. Oke, selanjutnya lanjut kita ke formulanya. Ini formulanya jujur li aku akuin ini formulanya enak banget, ringan banget di bibir, super blendable dan bener-bener kayak enak banget gitu, kayak bare lips gitu. Ini menurut aku sih rasa-rasa kayak pakai lip tint gitu. Lebih kayak pakai creamy lip tint daripada liquid lipstick, dan ini aku akuin ini formulanya enak banget. Kirain bakal OB aja gitu, dan kayak Wardah Color Fit Matte Ink yang kemarin yang rasanya kayak Maybelline Superstay Matte Ink, ternyata enggak. Ternyata ini rasanya nyaman banget di bibir, super duper amat sangat nyaman dan ringan sekali kayak pakai creamy lip tint gitu. Oke, aku baru menyadari sesuatu kalau lipstiknya masuk ke gigi aku, jadi maaf banget tadi kalau scene-scene yang sebelumnya gigi aku merah-merah karena lipstiknya masuk ke gigi dan aku nggak sadar. Selain ringan dan nyaman, dia juga rasanya lembab banget di bibir. Jadi buat kamu yang punya bibir sensitif, aman banget pakai ini. Nggak bakal ngeletek-ngeletek, nggak bakal retak-retak, nggak bakal pecah-pecah. Karena selain mempercantik, ini juga merawat, dilengkapi dengan sunflower and jojoba oil, dan ini rasanya very very moisturizing on the lips. Bener-bener harus aku akui kalau si liquid lipstick Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink ini rasanya nyaman banget, dan kalau kita senyum gitu nggak retak di bibir. Jadi ini bener-bener bagus banget sih. Menurut aku ini adalah seri liquid lipsticknya Wardah yang paling bagus. Nah, yang keren lagi pas dia dihapus itu dia kayak nyisain stain gitu. Jadi kayak yang aku bilang ini tuh kayak lip tint gitu, kayak creamy lip tint gitu. Jadi setelah dihapus gitu pakai eye and makeup remover, dia masih menyisakan stain gitu. Dan kalau abis dipakai makan juga masih menyisakan stain, gak hilang sepenuhnya. Nah, selain nyaman dipakai sendiri, dia juga nyaman untuk ombre-ombrean. Ini bibir aku udah aku ombre pakai nomor 1 dan nomor 9, dan turn out to be very comfortable on the lips. Jadi bener-bener kayak nyaman banget di bibir, walaupun ditumpuk, walaupun di layer gitu, rasanya masih nyaman banget. Oke, nah karena aku udah pakai liquid lipstick ini dari tadi dan aku masih ngerasa licin, kalau digini-giniin tuh masih licin, jadi baiklah kalau begitu mari kita coba, mari kita tes untuk transfernya, apakah dia transfer proof atau tidak. Oke, mari kita coba. Ya, dia transfer karena ya dia moisturizing gitu, dia transfer. Transfernya banyak, tapi tenang aja, dia nyisain stain gitu, jadi kayak ya kayak water stain gitu loh. Rasanya kalau membandingkan si produk ini sama YSL Water Tint itu aku berlebihan, tapi memang ya kayak gitu. Jadi pas diginiin gitu masih transfer, tapi pas udahannya itu masih ada stain di bibir yang cukup cantik gitu. Nah, oke, selanjutnya aku mau bahas selanjutnya aku mau swatches warna-warnanya. Conexión, y no digas que no has extrañado eso.
sensación. Yo no sé tú, pero yo sí. Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces, yeah. Alguien que te ame, yeah. Tú te lo mereces, yeah, yeah. Has escuchado el dicho que si hubo fuego, baby, cenizas quedan, yeah. Y nunca se quema, yeah. Aunque seas ajena. Nuestra canción, yeah. Y nos acordamos cuando en esos días había pasión, yeah, yeah. Yo no sé tú, pero quiero. Oke, okay, itulah tadi kedelapan warnanya. Jadi si Wardah Color Fit apa ini namanya panjang banget, Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink ini datang dengan 8 warna dan itulah tadi swatches-nya. Jujur warnanya bagus-bagus banget dan formulanya enak banget. Untuk warna favorit aku sendiri ya jelas nomor 1 sama nomor 8 karena itu bisa dijadiin ombre lips gitu. Dan juga bisa dipakai sendiri cukup cantik dan dipakai di ombre lips juga cukup cantik. Dan semua Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink ini semuanya itu neutral dan juga yellow undertone, jadi cocok dipakai untuk semua warna kulit gitu. Oke, kesimpulannya kalau kamu lagi nyari liquid lipstick dan kamu nyari yang ringan, yang nyaman dan nggak masalah kalau lipsticknya transfer ke masker, boleh banget kamu cobain ini karena selain mempercantik dia juga merawat dan juga warnanya tuh cantik-cantik banget. Cara saya cukup nyaman di bibir, tapi kalau misalnya masih banyak lipstick, masih banyak liquid lipstick gitu dan ngerasa kayak ah bosen liquid lipstick lagi, ya udah skip aja. Tapi kalau misalnya memang lagi membutuhkan, ya sudah boleh dicoba dan boleh dibeli karena ya ini seperti aku bilang rasanya nyaman banget di bibir. Beda banget sama semua seri liquid lipstick Wardah sebelumnya yang ada di pasaran. Oh ya, BTW ini beratnya adalah 4 gram dan harganya sekitar 50 ribuan. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review kali ini membantu. Finally yours, the end of the video. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa untuk kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen. I'll see you guys again on my next video really really soon with more exciting video. Of course, stay healthy, stay gorgeous. Thank you so much for watching. Love you so much.